Ha, biasalah kan kita lama. Ha, macam-macam penyakit dia. Dia merajuk ke dengan bosnya. Okay, assalamualaikum. Dah sejahtera semua. Ha, hari ni KI dia buat hal sikit lah. Dia, mungkin dia dah tahu kot siapa pemenang dia kan. Itu lah. Okay, so saya sekarang dekat Alung Resort. Setelah saya, Alung. Dia yang apa, jaga kereta ni lah. Dulu buat servis apa semua. Dia yang buat. Dekat juga dengan rumah. Tak jauh kan? Tak jauh. Okay, so tapi sekarang ada problem sikit dengan radiator ni. So kita nak kena repair dulu. Sebab kereta ni nanti saya akan bawa pergi Aerospeed. Ujung awal-awal bulan 7, 2 bulan dengan 3 bulan 7. Kereta ni akan masuk event Aerospeed. So kita kena kasi cun-cun lah sebelum masuk event kan. Okay. Radiator sumbat. So, terlampau kotor kan. Jadi kita akan buka. Kita cuba cuci. Lepas tu kita tengok macam mana performance dia lepas ni. Harap-harap dah tak jadi lagi lah. Air pakai air paip. Lepas tu bila pakai air paip ni kena rajin cuci. Okay. Bila, sebab coolant tak pakai. Ni lah jadinya. Ni jadi dia. Kalau kita pakai coolant tak adalah jadi masalah radiator sumbat ke apa ni semua. Lagi satu kereta lama ni dia kena, orang cakap kena jaga lebih lah. Manja sikit. Dia manja sikit lah. Kereta baru tu dia okey lagi kan. Nanti kita akan apa, kita akan tengok apa solution yang terbaik lah untuk radiator ni. Sama ada kita repair ke atau kita tukar baru ke. Kita kena ambil yang alloy jugalah. Ambil yang alloy juga. Okey. Kereta pun dah berkilat ni. So siapa yang belum beli baju GK, so kalau korang nak menangkan kereta ni, cukup 1 juta subscriber kita akan kasih kereta ni dekat salah seorang pemenang bertuah lah. Okay, so sekarang baru 945,000 subscriber. Jadi ada lagi dalam 55,000 subscriber. Mungkin hujung tahun ni ke kita dapat pemenang untuk kereta ni. Bila Aerospeed nanti, kawan-kawan semua boleh datang lah, datang event tu. Kalau korang nak tengok kereta ni, boleh, tak ada masalah. Kita akan parking lah dekat sana. Dua hari, event dua hari. Okay, so sekarang ni saya serahkan kereta ni dekat Alung untuk dia settlekan. Boleh Alung kan? Boleh. Boleh, alright. Okay. Okay, jom nanti kita sambung lagi video ni. Okay, assalamualaikum. Okay, so kita dah repair kita punya radiator. Okay. So, sebelum ni mungkin ada yang perasan eh, dekat video-video sebelum ni kadang-kadang dia punya temp tu, temperature dia naik kira agak tinggi juga. So, hari ni baru berkesempatan untuk saya repair radiator tu. Dia jadi dia, saya pun dah tak ingat lah dari start bila yang dia makin, orang cakap tu makin parah lah kan dia punya condition dia. Tapi bila ada kesempatan, baru saya dapat hantar kereta ni pergi dekat Alung, Alung Racework. Dia yang tolong betulkan kereta ni. Okay, so radiator tu kita pakai balik yang original tu, yang itu daripada Tomei punya. So kita guna balik yang tu, cuma kita kena modify sikit. And then ada beberapa part tu dia dah bocor, jadi kena tampal. And then dia dah tak berapa perfect sangat lah, tapi but still boleh pakai. Sebab kalau yang aftermarket yang design-design lain, dia ada yang dia tinggi lagi daripada yang asal ni, ataupun dia lagi panjang. Jadi kita ambil keputusan untuk guna yang ni. Kita cuci balik kan, kita tampal balik mana yang bocor tu. But still boleh pakai, tak ada masalah. Semuanya perfect, on aircon tak ada masalah apa semua. Temperature pun kalau kita tengok kat sini, tengok kat sini kali ni dia malu-malu nak naik. So
So temperature sekarang dia malu-malu nak naik. Sebelum ni dia naik tinggi je kan. Sekarang dia naik sikit je. Okay. So terima kasih juga dekat Alung Racework. Sebab kereta ni memang saya serahkan dekat Alung untuk kita buat maintenance kereta ni lah. Sebab kalau kereta-kereta lama ni kita perlukan orang yang biasa lah dengan kereta-kereta lama ni kan. So kebetulan dia pun memang biasa buat kereta-kereta lama. Jadi saya hantar kat dia. Hujung bulan ni akan ada event Art of Speed. Event ni tiap dah tahun ada, tapi sejak yang COVID hari tu diorang tak buat. Jadi macam galeri kereta sendiri, dia akan datang support untuk buat konten lah. Buat konten dekat dalam tu. Banyak jugalah yang video-video yang kita viralkan daripada participant-participant yang datang kan dekat event tu. So event ni memang diorang buat bulan Julai. So kalau peminat-peminat kereta, peminat-peminat motor, saya recommend memang korang kena kena datang dekat event ni. Boleh tengok dia orang punya kereta. But mostly kereta-kereta lebih kepada kereta-kereta yang lama. So kereta KE30 ni akan join juga, akan participate dalam event tu. Saya pun first time untuk join event. Sebelum ni kita shoot kereta orang je, tapi kali ni kita dah buat kereta macam ni, dan diorang pun setuju dengan kereta ni dimasukkan, layak lah kira, dan kita bawa untuk kita tunjukkan dekat dekat audience depan mata lah. Ajak kawan-kawan semua datang event tu 2 dengan 3 hari bulan Julai 2022, hujung bulan ni. Saya pun akan ada kat sana. Saya akan, biasalah saya akan buat konten. So kalau korang nak ambil gambar kereta ni, dipersilakan, saya amat-amat mengalukan. Okay, so pada kawan-kawan yang masih nak join giveaway, kereta ni memang kita akan bagi giveaway apabila subscriber dah cecah 1 juta subscriber YouTube, bukan followers dekat Facebook. Subscribers galeri kereta, subscribers YouTube. So sekarang baru 945,000. Ada lagi dalam 55,000 subscribers lagi. Orang cakap tu long journey lah, nak sampai ke 1 juta tu. Bukan mudah lah. So kita teruskan dengan konten-konten yang ramai yang nak tengok. Jadi kita teruskan dengan konten-konten yang dapat memberi manfaat dekat korang, dekat anda semua. Okay. So kalau siapa yang nak join giveaway ni, basically saya akan pilih daripada pembeli-pembeli baju. Sebab daripada saya start, daripada galeri kereta start buat, so diorang akan support galeri kereta dengan beli merchandise-merchandise galeri kereta. So merchandise tu, tapi yang kita kira adalah baju. So dah banyak edition lah baju yang kita buat. Cuma kali ni kita perbanyakkan dia punya design, macam-macam design lah yang related dengan kereta. Dan korang boleh tengok dekat Shopee jenis-jenis design yang berminat. Jadi setiap satu baju tu kita kira satu ni lah, satu entry lah. Kereta ni memang dah ready dah, memang dah anytime boleh kasih lah. Cuma kalau ada masalah kita repair, kan. Tak boleh lah kita kasih dalam keadaan kereta bermasalah. Itu saja untuk video kali ni. So jangan lupa ajak kawan-kawan untuk subscribe channel Galeri Kereta. Road to 1 million, jauh perjalanan. Kita jumpa lagi di next video. Apa lagi yang kita boleh buat atau kita akan repair untuk kereta ni sebelum kita kasih pemenang dia. Okay, see you. Assalamualaikum.